Di video kali ini, aku bakal membahas bagaimana cara membuat video dari scene 3D foto. Pada kali ini, kita akan menggunakan foto-foto yang berbeda, baik dari background, foreground, dan subject. Oke, pertama, kita akan menghapus pada bagian-bagian tertentu sehingga menciptakan transparan. Pada kali ini, kita akan menggunakan aplikasi PixArt untuk menghapus pada bagian tersebut. Jadi, kita klik tombol plus di tengah dan pilih foto yang akan diedit. Kemudian kita masuk ke menu Draw dan pilih Draw. Dan kita klik layer di bagian kiri dan pastikan layer yang dipilih adalah layer pertama. Kemudian kita ubah blendingnya menjadi Source. Dan kita masuk ke menu Brush. Di sini aku menggunakan kuas yang keras. Untuk size aku bakal mengatur menjadi sekitar 100 pixel. Dan untuk hardness menjadi sekitar 90%. Dan klik set. Dan hapuslah pada bagian yang ingin dihilangkan. Supaya lebih mudah, kita masuk ke shape atau bentuk di bagian kanan. Aku menggunakan bentuk yang kotak ini. Kemudian pilih fill dan klik OK. Jadi kamu bisa menghapus dengan bentuk kotak ini sehingga terlihat rapi. Klik centang jika selesai. Kemudian kita simpan foto ini ke galeri. Kemudian aku bakal menghapus pada bagian tertentu untuk foto lainnya. Jadi lakukan hal yang sama seperti barusan. Dan jika selesai, kemudian kita buka aplikasi KineMaster. Dan kita klik Create New untuk membuat proyek baru. Kemudian pilih aspek rasio 16:9. Di sini kita akan memilih backgroundnya. Kita gunakan gambar langit. Setelah itu kita masuk ke Pan and Zoom. Dan buatlah ini menjadi full screen. Klik tanda sama dengan supaya ini tidak bergerak. Kemudian aku bakal panjangin durasinya menjadi sekitar 15 detik. Selanjutnya, aku bakal menambahkan gambar perkotaan. Jadi, kita masuk ke layer dan pilih media. Tambahkanlah gambar yang baru saja kita edit di PixArt. Kemudian kita masuk ke adjustment. Di sini kita akan menyatukan pencahayaan dan warnanya. Jadi aku bakal menurunkan brightness menjadi -20 supaya terlihat sedikit gelap. Dan untuk contrast menjadi sekitar -35 supaya terlihat flat. Dan untuk temperatur aku bakal menaikkannya menjadi 15 supaya ini menjadi kekuningan sama seperti langitnya. Kemudian untuk highlights menjadi -60 untuk meredamkan pencahayaan. Langkah berikutnya, kita akan menggerakkan subjek ini. Jadi, kita klik ikon kunci di bagian kiri. Ini basicnya adalah keyframe untuk mengunci sebuah gerakan. Oke, kita arahkan ke titik pertama terlebih dahulu. Aku akan meletakkan ini pada bagian kiri. Kemudian kita pindah ke akhir. Dan aku bakal meletakkan pada bagian kanan, sehingga ia akan muncul titik di timeline.
Titik tersebutlah yang akan mengunci sebuah gerakan, baik dari titik awal maupun titik akhir. Dan kamu juga bisa mempercepat gerakan ini dengan memperpendek durasinya. Tapi, aku akan memperlambat pergerakannya, jadi aku mengatur durasi ini menjadi sekitar 5 detik. Langkah berikutnya, kita akan membuat ini menjadi looping atau berulang-ulang. Jadi, klik ikon titik 3 di pojok kiri atas, dan pilih duplicate. Kemudian, geserlah timeline tersebut sehingga subjek ini berada di sebelahnya. Kemudian lakukan hal yang sama hingga durasi akhir. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke layer dan pilih media. Di sini aku akan menambahkan gambar pepohonan atau semak-semak. Sama seperti sebelumnya, kita masuk ke adjustment. Di sini aku hanya menurunkan brightness dan menaikkan lift supaya ini menjadi gelap. Seperti biasa, kita masuk ke ikon kunci di bagian kiri. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Kemudian aku mengatur durasinya menjadi 1 atau 2 detik supaya gerakannya lebih cepat karena ini agak dekat dengan foreground-nya. Dan mari kita buat ini menjadi berulang-ulang. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke layer dan pilih media. Di sini aku akan menambahkan gambar tiang listrik. Seperti biasa, lakukan hal yang sama seperti tadi. Aku mengatur durasinya menjadi 0,6 detik supaya bergerak lebih cepat lagi, karena semakin dekat posisi subjeknya, akan semakin cepat juga pergerakannya. Ketika looping, aku ingin membuat tiang listriknya menjadi berjarak. Jadi, aturlah timeline ini menjadi berjarak juga. Oke, kurang lebih seperti itu. Tapi, jika kamu lihat di timeline, di sini banyak sekali terdapat layer-layernya. Jadi, aku bakalan export video ini terlebih dahulu ke galeri. Jika selesai, kemudian kita buat project baru lagi, dan masukkan video yang baru saja kita export. Nah, jika kamu lihat di bagian awal, gambar perkotaan ini muncul lebih lambat. Jadi, aku bakalan potong ini pada bagian kiri. Selain itu, kamu juga bisa duplicate video ini supaya durasinya lebih panjang lagi. Dan langkah berikutnya, kita masuk ke layer dan pilih media. Di sini aku akan menambahkan gambar foreground-nya. Scale up.
dan kita masuk ke adjustment. Di sini aku akan menurunkan brightness menjadi -20 supaya terlihat sedikit gelap, dan untuk kontras menjadi -25. Kemudian untuk vibrance menjadi sekitar 30 supaya warnanya lebih keluar. Dan untuk temperatur aku bakal menaikkannya menjadi sekitar +30 supaya warnanya kekuningan. Dan untuk highlights menjadi -10 untuk meredamkan sedikit pencahayaan. Dan panjangkan durasinya sama seperti durasi backgroundnya. Selanjutnya aku bakal menambahkan efek cahaya matahari. Jadi kita masuk ke layer dan pilih media, dan tambahkanlah gambar lens flare. Kemudian kita ubah blendingnya menjadi screen. Aku meletakkannya seperti ini. Kemudian panjangkan durasinya sama seperti durasi backgroundnya. Selanjutnya kita klik ikon titik 3 dan pilih send to back. Lalu klik ikon titik 3 lagi dan pilih duplicate. Dan kita masuk ke overall animation, lalu pilih flicker supaya efek cahaya matahari ini berkedip-kedip karena di background terdapat gambar perkotaan yang melintas. Supaya lebih hidup lagi, kemudian aku bakal menambahkan efek suara. Jadi kita masuk ke audio, dan aku menambahkan efek suara bus yang aku temukan di YouTube. Dan jadi basicnya seperti itu. Kamu tinggal memainkan keyframe. Aku juga menerapkan ini pada project lain, tapi dengan pergerakan yang berbeda, yaitu pergerakan memaju dan menyamping untuk kendaraannya. Dan langkah terakhir, kamu bisa simpan video ini ke galeri. Jadi begitulah cara membuat video dari scene 3D photo. Aku harap kamu bisa mencobanya di rumah. Terima kasih banyak udah nonton. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Jangan lupa follow Instagramku, and see you next time.